Hai teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ya Hari ini hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 ya Saat ini saya berada di kamar Wisata Ngambang Kerto Kencana ya Wisata ini e, merupakan wisata terbaru di wilayah Ponorogo Yaitu di atas Kelaga Ngebel Dari sini kita bisa melihat e, keindahan Kelaga Ngebel dari atas ya Kita lihat nah, ini. Seperti ini kita melihat Kelaga Ngebel dari atas ya di bawah kelihatan semua dan nanti perjalanan angka saya mulai dari Bibir Kelaga ya akan saya tunjukkan jalurnya menuju ke sini dari uh, Bibir Kelaga nebel dari dermaga dan menuju ke sini seperti apa jalurnya menuju ke sini dan suasana di Ngambang uh, ikutin terus dan simak video saya Halo teman-teman, selamat pagi kembali lagi di channel saya Pagi hari ini uh, hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 ya Ini masih pagi jam skala 8 pagi ya Cuacanya agak mendung Kayak eh, habis diguyur hujan ya semalam Terlihat dari jalannya yang masih basah Oke teman-teman, untuk pagi hari ini Akan saya tunjukkan jalur menuju ke Ngambang Kirko Kencono ya Kalau nggak salah Ngambang Kirko Kencono Jadi uh, Ngambang Kirko Kencono Ini uh, merupakan wisata Baru di wilayah Sekitaran Kelagahan Obel Pongorogo Jadi progresnya masih belum selesai ya Sebenarnya belum dibuka untuk Umum masih dalam tahap pembangunan Tapi uh, Saya lihat update dari teman-teman semua uh, Sudah bisa Dikunjungi tapi belum jadi untuk 100% nya ya masih sekitaran 70% Sudah jadi jadi ngambang ke kencana ini berada di desa Gondowido Wido nanti akan saya tunjukkan simpangnya pembangunan MI Ma'arif Ngebel warga pembangunan MI Oke kita lurus dan di depan ini ada simpang ya ada simpang kita masuk ke kiri jadi uh, dulu dulu saya pernah buat konten di sini ya jalur jadi simpangnya di sini selamat datang desa Gondowigo kecamatan Ngebel jadi sebelumnya saya sudah pernah lewat jalur sini untuk menuju ke jalan tembus kare ya tambah jalan tembus Ngebel kare itu juga lewat sini jalurnya sama nanti akan kelihatan ya wisakannya ada di sebelah jalur sini ya nanti kelihatan ngambang kirko Kencong ya ngamannya jadi di wisaka itu di ngambang kirko kencang itu kita bisa melihat keinggahan kelaga ngebel dari atas ya guys ya dan juga disediakan gak sibuk untuk bersangka ya bersama keluarga teman ke pagi hari ini cuacanya agak mendung ya dan buat teman-teman semua yang beraktivitas selamat beraktivitas ya dan jaga selalu kesehatan karena e, cuaca akhir-akhir ini tidak menentu harus kekebalan tubuh harus dijaga ya guys ya karena musim hari-hari ini musimnya orang greges <guluh> kalau orang Jawa bilang ini ada apa ini sebelah kiri saya kita ini masih mengajak nggak jauh lah nggak jauh dari bibir telaga ngebel sekar berapa lah satu kilo dua kilo ya kalau nggak salah bisa tanya pengingapan bukit daun jadi buat teman-teman semua yang sudah melihat videoku sebelumnya jalur ngebel kembus ke kare itu juga lewat sini ya guys ya ini kita masih mengajak kaca kamera dulu oke nyala kayak eh habis di guyur hujan ya kita sudah berangkat di bulan Maret 2022 ya 4 kok 2 Maret mohon maaf 4 Maret ya tanggal 4 Maret 4 Maret ini hari dan sebentar lagi kita akan nggak ada sebulan ya nggak ada sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan Oke okay, kita lanjutkan, sebenarnya kita uh, sebelah kanan saya itu lihat ya, kelihatan ngebel tapi dari kamera kelihatan apa enggak sering terjadi longsor oh masih pagi sekali udaranya sangat segar jadi kenapa saya tunjukkan jalur menuju ngambang ke kencang, karena merupakan Uh, wisata ini merupakan wisata terbaru ya setelah Meloko Sewu ada Meloko Sewu ada balik Bombong yang di pinggir Telaga Ngebel jadi ini yang di Ngambang Kirto kencang. ini merupakan wisata baru yang belum 100% jadi ya nggak apa-apa nanti kalau sudah jadi akan saya update lagi nah lokasinya ada di depan ini ya lokasinya ada di depan ini kita nggak apa-apa masuk dulu ya Sementara ditutup untuk pengunjung Kita mau nggak apa-apa Kita akan tunjukkan suasananya saja Karena memang uh, Jujur ini wisata belum dibuka ya Oke teman-teman kita lanjut uh, Kita lihat suasana aslinya di dalam Oke teman-teman jadi lokasinya di sini, di simpang ini Jadi simpang KD di bibir Kelagangan Ngebel masuk bisa desa Gondowido tadi naik nanti kelihatan di sini ya sudah kelihatan nanti di sisi sebelah kanannya sudah kelihatan kalau dari bawah oke dari sini kita bisa melihat uh, Kelagangan Ngebel dari atas ya itu kelihatan super keren sebentar kayaknya tak eh, uh, gak bikin Sawit nah dari sini ya? kelihatan kan kita berada di atas kelaga Ngebel Mari kita masuk saja, langsung saja kita masuk Sebenarnya ini masih ditutup ya, karena ini belum 100% jadi Sementara ditutup untuk pengunjung, nggak apa-apa Kalau ada pengelola saya minta izin dulu, tapi nggak ada orang sama sekali Kita masuk saja, oke okay. Sebenarnya kayaknya motor bisa masuk sana ya Tidak apa-apa, kita jalan kaki saja jadi dari sini uh, kelihatan ya ada gazebo-gazebo. Nanti di depan lagi juga ada gazebo. Dan spot utamanya ada di depan sana ya, spot uh, utama. Kita disuguhi pemandangan jalan setapak ya, jalan setapak. Ada pohon durian. Jadi kita harus jalan kaki dari dari apa? Jari, dari tempat parkir kaki. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti ini, kita belum sampai di spot utama. Kita masih jalan kaki. Nah, di depan sangat kelihatan lagi ya. Mungkin jalannya sekitar berapa meter ya enggak ada 100 meter ya belum ada orang sama sekali karena ini masih pagi ya dan belum dibuka untuk umum nah, dari sini kelihatan ya kelihatan agak ngebel kita lanjut ke sana aja Oh, spot utama ada di sana ya guys ya. Itu kelihatan ada pekerja-pekerja. Oke kita pindah ke sisi sebelah kanan. Jadi seperti ini suasana di Ngambang tirto Kencana ya. spot utama ada di depan sana lagi. Kita masih jalan kaki ini agak naik. Oh, ini agak naik. Hmm, ini motor-motor pekerja, ya, yang sedang melakukan nah, pekerjaannya. Oh, ini sebenarnya yang bawah tadi. Oh, sebenarnya jalan yang bawah tadi ya guys ada pekerja yang sedang istirahat oke kita lanjut Suasana ya suasana di ngambang tirta kencang ya lihat bawah saja di ini di depan ini spot utamanya ya spot utamanya karena ini belum jadi 100% Oke okay, kita sudah sampai di spot utama. Jadi seperti ini suasananya kita bisa melihat telaga ngebel dari atas ya. Ini ada gazebo-gazebo -gasebo dan gardu panjang. ini seperti ini suasana di ngambang Tirta Kencana kita nah, lihat dari sana ya ini masih dibangun Go, Mas. <guluh> Kita lihat sebelah sana ya kita lihat sebelah sana dan dari sini mungkin kelihatan ya yang di dermaga tadi masih ada pekerja karena ini belum 100% jadi ya kayak ya dan rencananya di sini nanti akan ada kafe ya kalau salah ada, ada kafe coffee shop nah dari sini kelihatan ya kelihatan agak ngebel dari atas ya subhanallah keren. Jadi itu di bawah itu dermaga, depan itu dermaga. Tadi kita naik, itu kelihatan jalan kita naik tadi. Subhanallah keren ya. Jadi seperti ini suasana di ngambang tirto kencana ya. Itu kelihatan dari sini. Subhanallah keren. Oke okay, teman-teman, nah, kita ke selatan lagi ya, kita tunjukkan ke selatan lagi. Dan di sini saya lihat di Gasebo ada disediakan stop kontak ya, untuk ngecas ngecas apa mungkin. Kita ke selatan lagi. Jadi begini suasana di Nambang Kerto Kencono ya. Ini merupakan wisata terbaru di wilayah Kabupaten Pengerogo. tepatnya di atas Telaga Ngebul ya. Dan seperti yang kita lihat masih ada pembangunan ya memang ini belum 100% jadi jadi dari sini kita bisa melihat agak nebel ya, dari atas oke seperti ini suasananya subhanallah keren ya kita coba ke sana ya lihat gardu panjang di sana ini di depan ini masih ada pembangunan masih ada pekerja-pekerja ya melakukan pembangunan ini sebuah keren ya ada kasipu dan di atas ada gardu panjang seperti ini suasananya subhanallah keren Jadi seperti ini suasananya di ngambang Tertol, ya kita coba lihat yang dari sana jelas apa enggak suaraku soalnya saya memakai masker ya guys ya coba kita lihat dari sana biunya seperti apa Jadi eh, ini merupakan wisata terbaru belum dibuka. Nanti akan saya update lagi kalau sudah diresmikan ya. Oke, kita naik dulu. Kita lihat dari sisi sebelah sini ya, si Allah keren ya, terada ngebel dari atas. Nih, seperti ini suasana di ngambang tertua kencana ya. Sembahnya Allah keren ya. Jadi di sini tidak cuma di sini doang di ngambang kerto kencang di sebelah sana juga ada wisata meloko sewu ya tempatnya di sana mungkin biasanya kelihatan ya balanya dari sini dan di bawah juga ada balai bombong ya di bibir kelada ngebel saya agak ngos-ngosan ini seperti ini suasananya cuacanya pagi hari ini mendung ya guys ya Subhanallah Kelaga nyebel dari atas ya Coba kita lihat. Dari sini Nah Subhanallah kerennya Ini seperti ini suasana di Ngambang Kertogencana ya Itu masih dibangun, toiletnya juga belum jadi 100% Subhanallah keren ya ini Seperti ini suasana di Ngambang kencana ya kita coba lihat dari sini subhanallah keren jadi seperti ini suasana di ngambang tirta kencana keren ya jadi buat teman-teman semua yang mau ke sini ikutin terus video saya dari awal jalurnya menuju ke sini dari bibir telaga ngebel jadi nanti akan tahu ya akan tahu kondisi jalannya dan kondisi real di wisatanya jadi seperti ini suasananya Oke okay, teman-teman, saya rasa cukup sampai ke sini dulu ya video saya Sudah saya tunjukkan jalur menuju ke sini dan suasana asli di Ngambang Tirto Kencono Jadi sebelum saya tutup jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe di like, di komen-komen ya, agar saya bersemangat membuat konten-konten terbaru lainnya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Agar Menggapat pemberitahuan jika saya upload video yang terbaru Oke, okay, jika ada salah, saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.